Saudara, pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta tergelincir di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat kemarin sore. Hingga saat ini, saudara, belum diketahui penyebab tergelincirnya pesawat penumpang tersebut, namun akibatnya bandara pun ditutup. Pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ021 tujuan Jakarta tergelincir di ujung landasan Bandara Internasional Minangkabau Padang, Sumatera Barat saat akan tinggal landas. Ketiga bagian roda pesawat keluar jalur landas pacu dan menapak di tanah. Penumpang pun dievakuasi keluar pesawat. Seorang penumpang yang sempat mengambil gambar dalam pesawat dan di sekitar tempat kejadian mengaku sebelumnya tak ada tanda-tanda kerusakan pesawat. Dari artinya memang nggak tahu, semua terkaget semua. Ada korban? Ada, cuma dapat pesawat pelan ya. Gitu anjlok pun langsung kaget semua. Itu di runway di ujung. Sejumlah penumpang akhirnya mengembalikan tiket penerbangannya ke loket Sriwijaya Air. Sekitar 100 penumpang pesawat selamat. Belum diketahui pasti penyebab insiden ini. Namun semua penerbangan dari ataupun menuju Bandara Internasional Minangkabau ditutup hingga evakuasi pesawat Sriwijaya Air selesai. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat.